Wakil Presiden Yusuf Kala didampingi oleh Maruf Amin membuka diklat program pendalaman agama Islam di Indonesia bagi pelajar Afghanistan di Istana Wakil Presiden Jakarta. Program ini merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia untuk menciptakan perdamaian di Afghanistan. Diharapkan dengan adanya program ini para pemuda Afghanistan dapat memperoleh pelajaran dan pengalaman dari Indonesia. Indonesia yang dikenal dengan beragam suku, bangsa, agama, ras dan golongan dapat menjadi contoh persatuan bagi Afghanistan rencananya para pelajar asal Afghanistan ini akan memperoleh pembelajaran di pesantren Darul Ulum Lido Jawa Barat dan pesantren Tazaka Batang Jawa Tengah selama 4 bulan. Para pelajar asal Afghanistan ini berasal dari kelompok pro pemerintahan dan Taliban yang anti terhadap pemerintah.